Kenapa produksi telur ayam menurun? Para peternak harus mengetahui faktor penyebabnya. Yang pertama, faktor nutrisi pakan yang tidak seimbang. Jika nutrisi pakan tidak cukup, otomatis produksi telur akan menurun. Yang kedua, kurangnya lama penyinaran. Produksi telur salah satunya dirangsang oleh cahaya atau sinar yang bertujuan untuk merangsang hormon reproduksi pada ayam. Yang ketiga, faktor penyakit. Saat ayam terserang penyakit, otomatis produksi telur ayam akan menurun. Penyakit yang menyebabkan produksi telur ayam menurun yaitu egg drop syndrome, infectious bronchitis, Newcastle disease, colibacillosis, dan CRD. Yang keempat, faktor usia. Memasuki usia tua, produksi telur ayam juga akan menurun, biasanya pada usia lebih dari 90 minggu. Yang terakhir, faktor stres. Stres pada ayam juga bisa mempengaruhi produksi telur ayam menurun. Bisa karena faktor stres panas atau heat stress, stres karena bising, dan atau perubahan jenis pakan secara mendadak. Semoga bermanfaat.